Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. InsyaAllah kita buka dulu kita sama kita baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا سهلا إلى المشاهدين والمستمعين الكرام سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد الحمد لله بشكر kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini dapat kita adakan majlis ilmu kita, maka kita berharap majlis yang kita ada ini Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala pada kita dan juga termasuk kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu menuntut ilmunya. Alhamdulillah bersama kita pada malam ini kita akan bersama dengan hadis-hadis Rasulullah dan juga ayat-ayat Al-Quran yang bersangkut paut dengan masalah ilmu tasawuf ataupun kita kata masalah akhlak. Yang mana saya ambil sebuah kitab nama dia Adabus Salihin. Kita nak dengar isi-isi dari kitab Adabus Salihin tu ya wayak dengan bahasa Melayu kita bagaimana. Dia sebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membina masyarakat Islam yang pertama dahulu, baginda amat mengambil berat dalam masalah akhlak selepas daripada masalah akidah. Bahkan seolah-olah akhlak adalah masalah pokok di mana baginda diutuskan selaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia adalah untuk menyempurnakan kedudukan akhlak. Sebenar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Itu riwayat daripada hadis yang sahih. Maksudnya bertupu ataupun berpegang kepada ayat hadis Nabi katanya setelah mana Nabi saat itu wayak tentang masalah dakwah di Mekah tu sakut paut dengan masalah akidah. Selepas pada tu pula dia katanya ambil berat tentang masalah akhlak. Kerana manusia ni walaupun akidah dia terbetul betul dia saat ini, tapi kalau lah akhlak dia terpunuh maka tak sepenuh jugalah dia tu dalam dia beragama dengan agama Islam kan itu. Setelah mana Nabi wayak tentang masalah akidah, kemudian Nabi ambil berat tentang masalah akhlak. Dengan sebab itulah Nabi wayak secara sungguh. Innama sesungguhnya. Main kelimah inna ni nak berkuat lah. Waktu kita kecil sungguh. Arab pun lah itulah. Sesungguh. Sesungguhnya aku dibangkit oleh Allah untuk menyempurnakan keelakan akhlak. Besar nak ayat kata orang beragama Islam saat itu kena ambil ki akhlak dia sebab tu supaya turut peraturan yang diajar oleh agama kita saat itu. Dari hati juga Nabi baca ayat Al-Quran yang berbunyinya Allah Ta'ala akulah terhadap akhlak Nabi saat itu. Nabi nak mengajar akhlak maka Nabi itu cukup-cukup sepenuh akhlak dia. Kerana Allah Ta'ala aku sendirinya wayak dan Nabi tu wayak pada kita, kata Allah Ta'ala tu beri aku, yang kata Nabi ni cukup-cukup sepenuh akhlaknya. Yang mana ayat dalam surah Al-Qalam tu Allah Ta'ala kata wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah punya akhlak yang sangat baik. Wayak kata mari dengan inna berlakor inna berlakor tu dia Allah Ta'ala aku kata akhlak Nabi itu adalah akhlak yang sangat baik, yang cukup mulia.
Dan Nabi pun koyak innama juga, sesungguhnya aku ni dibaki untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Itu maknanya. Dan Nabi koyak lagi pula tentang masalah akhlak ni juga. Nabi terkata, Nabi bila masuk katanya, inna min khiyarikum ahsanakum akhlak. Sesungguhnya daripada orang yang terpilih di kalangan kamu ialah orang yang elok akhlak. Orang terpilih di kalangan manusia ramai, di satu kampung, satu bandar, satu kumpulan manusia, Nabi kata orang terpilih itu orang yang mulai di segi akhlak dia itu. Jelaslah orang mulai akhlak ni, manusia ni suka pada benda mulai. Walaupun dia tu jahat, tapi dia pun suka pada benda molek kan itu. Molek akhlak ni tu termasuk dalam Nabi katanya min khiyarikum, orang terpilih di kalangan kamu. Usaha kita supaya kita termasuk dalam kata orang molek akhlak. Dan Nabi sebut lagi pula termasuk dalam katanya akmalul iman, inna akmalal mu'minina imanan. Termasuk juga elok akhlak ni ialah termasuk kata orang tu orang sepenuh iman dia. Dia. Nabi kata lagi pula la ya bulu darajat as-saumi was-salah. Siapa tangga tu? Ini ada hadis yang sahih. Akhlak molek tadi itu Nabi katanya dia akan sampai kepada darjat orang puasa dan darjat orang solat. Baik akhlak dia tadi itu duduk dalam ada peraturan lah terhadap jiran, terhadap keluarga dia, terhadap manusia ramai, terhadap orang bukan Islam. So, dia jaga akhlak dia sana itu, maka dia dapat kelebihan dia ni hingga sampai peringkat bagi orang puasa dan peringkat orang semaya. Di segi pahala dia tu lah. Itu maknanya. Akan sampai situ. Itu dia. Dengan maknanya, yakni orang yang banyak puasa dan banyak mengadakan solat. Itu makna kita tu boleh ambil kelebihan dari segitu pula. Nak semaya waktu tak rajin mana, nak puasa banyak puasa waktu tak rajin mana, kita jaga akhlak kita. Karena Nabi royak dalam hadis yang sahihnya, dia akan sapa kepada tuan dia akan sapa ada peringkat puasa dan solat. Dengan maknanya orang yang banyak puasa dan banyak mengadakan solat. Tu. Dan Nabi sebut lagi katanya inna ahsanan nasi islaman. Di segi kata orang yang beragama tu ialah orang yang molek akhlak. Dan sesungguhnya sebaik-baik manusia di segi beragama Islam ialah yang terbaik dari kalangan mereka di segi akhlak. Orang beragama ni banyak tapi kadang-kadang tak ada akhlak. Pandai baca kitab, pandai mengajar tapi tu orang tu akhlak tak ada. Kecik kata huduk ke orang, maki ke orang misalnya. Kecik menyapung tak tahu apa itu. Dia panggil punah akhlak dia panggil. Banyak jugalah tu. Maka Nabi kata sini kok, sebab manusia di segi beragama Islam kok, dia tu mana adialah yang terbaik dari kalangan mereka di segi akhlak. Dia hak akhlak molek tu. Tu dia. Kalau akhlak tak molek tu, mana kata dia tu bukan molek dah di segi dia tu beragama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut lagi juga dia katanya asqala fi mizanil mu'min yaumul qiyamah. Baik akhlak tu juga seberat-berat timbangnya orang mukmin pada hari kiamat. Jadi kok tu. Bukan kata-kata kita baik akhlak tu masuk le jurus dak. Bukan. Kedudukan kita molek akhlak kita tu dia dapat boleh sewaktu yang berat pada mizan. Tak kala timbang neraca esok dari segi dosa falah itu berat dia. Tak ada kelebihan segi mana ni kerana dia ni elok akhlak dia. Dia jaga akhlak dia ni tidak buat benda-benda hak tak sesuai dengan masyarakat ataupun benda hak tak sesuai dengan ajaran hak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maknanya. Nabi kata lagi pula aksari an aksari ma yudkhilun nasa al-jannah. Dengan sebab banyak baik akhlak ni juga banyaklah manusia sana itu dapat masuk syurga dengan baik akhlak dia sana itu.
Setengah daripada elok akhlak tu dia juga dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya Nabi lagi, an aksari ma yudkhulun nas, apa? Nabi kata banyak orang hak masuk syurga sana itu ialah termasuk juga daripada golongan orang hak molek akhlak. Lalu tu sahabat Nabi tanya Nabi, dia katanya patut hak banyak masuk neraka telah mana? Itu dia. Jadi seolahnya selepas kita takwa pada Tuhan kita elak perangai tu, benda tu juga buat jadi kita tu masuk syurga, dia kata. Sahabat tanya kata apa tu? Hak banyak masuk neraka tu gapo dia? Maka Nabi ayat katanya al-famu wal farah. Maksudnya yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka, baginda menjawab mulut dan farah. Mulut dengan sebab mulut kita tu lah. Akan banyak manusia tu masuk neraka, Nabi kata dengan sebab mulut. Itu je lah dah. Kalau kita perhati tengok ni, kadang-kadang orang ahli ilmu pun punah segi mulut dia. Dengan mana kecek tak ada patah langsung lah, ikut pasal nak kubik mulut. Nak mupak ke orang, nak cucu ke orang, nak tuduh orang, kan? Macam-macam lah. Tu waktu juga ni buat macam ni. Banyak masuk neraka dengan sebab mulut dia. Mulut belaka tu. Tu yang wal farju dan kemaluan. Ni hak sakut kau dengan guna kemaluan tak kena tepat tu lah. Tu dia. Anak ayat tu ni banyak masuk neraka ni adalah di kalangan puak-puak banyak berlaku zina dan sebagainya. Walaupun dia ada email, dia ada semaya, ada apa kau, maka seksa lah dia tu. Masuk neraka dulu lah. Kalau dia tu tobat, saya tak terima ataupun tak cukup syarat, maka dia kena masuk neraka dulu. Lepas tu kau, kalau lah habis dosa dia tu, maka dia boleh masuk syurga pula lah. Di mana kita. Tu Nabi duk ayat tentang masalah. Kena tak orang beriman dah kan. Orang tak ada beriman tak, tak ayat mula dah lah. Itu dia. Puan Nabi kata lagi nya, min akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Lepas tu orang yang boleh duduk dekat aku pada akhirat tu, Nabi katanya ahsanakum akhlakan juga, mereka inna juga. Itu dia. Dari riwayat hadis Hasan dekat nombor 2 lah. Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanahu akhlak. Patut orang molek, akhlak molek tu dia boleh duduk dekat dengan aku, Nabi kata. Pada majlis pada kiamat. Nak ayat tu orang akhlak tak molek tu, walaupun dia masuk syurga dah pun, dia duduk jauh dengan Nabi tu, dengan dia kot tu. Tu nak kelebihan bagi hak orang yang jaga akhlak ni tu. Pas Nabi sebut lagi pula, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqan as-sarsarun al-mutafai al-mutafaihikun al-mutashaddikun. Ini juga hadis yang jadi dalil bagi kita. Dia panggil hadis itu nombor 2, hadis Hasan. Maksudnya, dan sesungguhnya semurka-murka kamu kepada aku. Nabi marah lah. Dan sejauh-jauh kamu dari sisiku di akhirat nanti. Orang ni duduk dalam lihat Nabi, Nabi tahu dia, dia marah lah. Dia tak, tak kenal orang ni. Lepas tu pula dia saat itu dia panggilnya, dia panggil hak paling jahat, aswa hukum, aswa hukum, hak jahat. Kamu dari sisi ku di akhirat nanti. Tapi dia hak mana kata hak Nabi marah tu, hak jauh akan jauh daripada Nabi di akhirat nanti tu oranglah mana? Ialah orang yang paling jahat akhlaknya. As-sarsarun, yang paling jahat akhlaknya, iaitu orang bercakap banyak secara tidak ada faedah. Jadi balik ulama Witosi kata masuk jugalah tu. Masuk juga katanya aku tak boleh akhlak ni tu, mana kecek banyak tu secara tidak ada faedah. Dia kecek banyak ada faedah, tak ada faedah dia kecek benda sia-sia saja ya. Tu tak, tu Nabi sebut juga. Tu jadi mana tak orang ni tu orang hak tak ada jaduk jauh dengan Nabi lah. Tu. Dan yang bercakap pasal yang bermugah-mugah dengan kepasihannya. Tu dia. Lepas tu yang ni ya fakih lah, salah gitulah. Yang mugah-mugah dia pahal bijak pasal. Salih haya tu cakap pasal apa orang dengar kata dia apa tu, dia rasa mugah dengan kepasihan dia itu.
mari sifat takabur dah. Al-mutasyaddiqun bercakap jahat dan takabur kata orang lain. Nabi kata dia tu masalah orang yang marah dan orang tu jauh daripada Nabi pada hari akhirat esok. Termasuk mulut dia ni segi cakap jahat, takabur atas orang lain. Jadi mana kata dia tu orang lain tu tak itulah, tak pandai, tak reti. Banyak kita ngajar lah ni orang ahli ilmu ngaji apa hari dia tak pandai ni anak yang kata jenis tu jenis kecek ke panggil takabur, akik diri lah. Dia tu dia mulai tak sepul dia tu satu benda kat tu. Kita jaga benda-benda tu. Tenekir benda tu nak beri penjelasan. Nak beri penjelasan dia mahu tak kerti tak faham tu. Boleh lah. Nampak benda harus mengerti tu. Bagaimana berlaku Abu Bakar tu. Tak kala bersorak di Madinah tu. Nak latih jadi ketua tu. Jadi Fok Madinah dia kata dia ni. Besar berhak lah dia orang Madinah tu. Nak jadi ketua nak ganti Nabi. Sama dia Abu Bakar pun orang kata. Fok Mekah pun berhak juga. Kerana Fok Mekah ni bawa bawa agama mari ni. Dakwah. Walaupun tempat demo pun. Dua ayat kelebihan lah. Berakhir Abu Bakar kata. Sebenarnya kalau Fok Mekah tak bawa agama tak dakwah. Fok Mekah tak masuk Islam. Mana gitu kan. Dua ayat kelebihan dia. Aku ni orang yang mula-mula beriman dengan Nabi. Aku ni orang yang hak khairat hutang untuk hijrah dengan Nabi. Aku ni gini-gini sokong Nabi. Tu. Bahanmu masa tak berhati lagi. Ayat tak Abu Bakar tu ayat benda hak. Sengerti nak demo khabar. Dia tak khabar. Kalau betul tu tu tak apa. Yang panggil tak masuk dia terkabur lah. Sebab kata royak benda hak sebenar ni. Mereka tak faham. Tak mikir. Tak khabar. Maka royak. Akhirnya bakal. Tujuhnya letak buakal lah. Jadi pengganti Nabi. Sepah Nabi mati. Kaum sorak tu masing-masing lah. Orang alasannya. Mereka kata Puan Madinah ni. Patut. Macam-macam lah. Maka dalam agama kita ni jelas lah. Ambil hak orang mana. Lebih di segi agama. Hak tu lah patut dia jadi tua. Itu maknanya. Kena tak berbakar lah maksud kita. Di sinilah Nabi ayat wala bagaimanapun. Nak ayat kata kalulah berlaku jatuh kejahatan Nabi katanya. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha. Mung jatuh ke berlaku kejahatan ke apa tu membuat kebaikan lah. Maka kebaikan dapat boleh hapuskan kejahatan sana itu. Nak ayat tak berdosa kita dengan Tuhan tu kita ke buat jahat. Lepas tu kita rasa salah istighfar, kita ikuti lah buat benda baik. Maka benda baik hasanah yang kita buat itu akan jadi hapuskan dosa kita kan itu. Dosa kita dengan Tuhan tu, makna kata Tuhan tu kira persing lah. Mudah-mudah. Kalau timai banyak pahala ke orang sok segar dah makna kita. Tapi kalau sakut manusia ni kena kira syukur lah. Kena tak nak minta maaf kita apa, kena bayar akhirat esok, bayar pahala dah. Tak ada pianok dah bayar duit emas, duit perak mana kita. Fal akhir Nabi sebut lagi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Batu ingatlah mung nak jadi manusia tu dengan akhlak yang elok. Jadi jadi manusia tu dengan akhlak yang elok. Tu maknanya. Di sinilah Nabi kita hajar dalam doa kita termasuknya doa tu Allahumma inni a'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Wahai Allah, ini a'udzubika ni aku minta perlindungan dengan kau min su'il akhlak, daripada jahat akhlak. Dari hak usaha diri kita juga nak jadi molek akhlak kita tu di samping doa juga, doa Nabi hajar doa juga supaya Allah Ta'ala tak itu jadi jauh kita daripada jahat akhlak. Jadi ni doa-doa agama bagi-bagi pesan lah. Doa Nabi hajar tu termasuk Allahumma hdini li salihil a'mal wal akhlaq. Wahai Allah, tunjuklah kandaku ni bagi molek amalku dan akhlak. Tu dia. Tu ni ayat tu hak daripada Nabi kita tu we mengajar kepada kita. Selepas pada tu pula Nabi perintah pula pada kita di dalam kedudukan kita hari ini tu lah, supaya nak jaga akhlak kita tu. Nabi baca ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dari surah An-Nur. Wahai orang yang beriman,
Ayat kena tak kita dah ni. Sama ada orang berimej ke masa Nabi dok turun ayat Quran ataupun kita ni orang berimej lepas pada tu termasuk kena berlaku dah. Sebab itulah Nabi sebut orang beriman, orang berimej dengan Allah dan Rasul kok masuk kenalah tahayyah ni. Ayat katanya janganlah kamu masuk ke dalam rumah daripada rumah-rumah kamu sehingga kamu minta izin dan kamu beri salam ke atas ahlinya. Itu dia. Setengah daripada akhlak orang selih Nabi Hijjah ni mana kita selalu guna wisalai. Sama ada orang daripada ahli rumah kita ataupun jiran-jiran kita, sayang kita ke apa sepatutnya. Lebih-lebih lagi nak masuk rumah tu wisalai dulu. Dia mau jawab salai, kita ni mau suruh masuk, kita pun boleh masuk. Tu cara akhlak. Tu saya kata kipak tu nampak pintu buka masuk selalu. Maka satu Nabi lagi. Orang buat macam tu orang tak ada akhlak. Walaupun kita kata demo ni orang le rumah tu tutup aurat, orang le rumah tu sedia dah pun tak panggil tak ada akhlak. Kalau masuk buka tu. Maka di sini Nabi katanya sama ada rumah saudara mu ataupun rumah mu sendiri pun sepatutlah. Tu dia. Kena ada wa tusallimu ala ahliha. Dan kamu beri salam juga kepada ahlinya. Ahli anak kita pada, isteri kita pada. Tu hak nak jaga. Doa kemari lah supaya selamat. Doa selamat. Pakat doa selamat, minta selamat. Maka harap kata keluarga kita, rumah kita tu selamat. Kalau kampung kita pun selamat. Tu maknanya. Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Tu dia. Sebagai sambungan ayat lagi katanya. Mana sebagai suatu penghormatan yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkati lagi baik. Hidup salat ni juga dia panggil katanya satu Allah Taala tu suruh hidup. Tu dia. Dan benda ni adalah sebagai suatu Allah Taala hormat bagi orang yang guna salat ni dan lagi pula mubarakatan tayyibah. Allah yang diberkati lagi baik. Kalau dah amal benda ni tak akan beri berkat. Sama ada kita khabar tak khabar pun ikutlah tu tu. Tapi kita dapat berkat dalam hidup kita. Tu. Makna kita lah deh usaha. Supaya ada jawab salah kemari walaupun ahli kita. Kadang-kadang kita dengan ahli kita masa malu, masa tak mau jawab, masa tak mau salah, masa mudah-mudah. Maka di situlah mana tak dapat kita dalam kata tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibah. Sedangkan kita nak hidup ni, hidup menjadi berkat, menjadi baik. Tu. Di sinilah Nabi perintah. Tak ada kira lah sama orang luar ahli kita pun lah tu lah. Nabi kata lagi, alaman wataqra ussalam alaman arabta wa man lam ta'rif. Lepas tu, cara wisalah hidup dalam masyarakat ni, nak jadi akhlak molek tu, mukna wisalah tu tak kira man arafta orang kamu kenal wisalah juga wa man lam ta'rif orang kamu tak kenal pun wisalah juga. Jadi buat beza kita jumpa dengan orang tak kenal tak wisalah, jumpa orang kenal wisalah. Satu tu dia panggil Nabi tu sewi jadi ada beza. Apabila jumpa sama-sama saudara kita wisalah lah. Tu dia kenal tak kenal tak kira. Kerana saudara kita berlaku daripada anak cucu Nabi Adam berlaku tu. Cuma kalau lah kita tu kalau kita kenal wasa nak dekat lagi ke apa wis sampai ke di Mustafa Fah tanya khabar apa tu tak apalah tu tu atas umumnya wis sampai tu jadi ada kita beri dia jawab mana budak selamat ke mari lah maksudnya. Dalam syarah hadis kita ulama kata janganlah aku memberi salam hanya ke atas orang yang aku kenal sahaja kerana itu adalah di antara alamat kiamat. Jadi natijah tu baik waktu pondok ulama tu kalau pakat doa mak wisalai orang kenal saja, jumpa orang kenal tak ada wisalai. Itu tu termasuk kata tanda-tanda kiamat juga. Tengah daripada alamat kiamat juga. Itu dia. Soalnya tak ada nak wisalamat semua dok lah. Nak wisalamat orang yang dia kenal ya. Itu dia panggil satu daripada tanda-tanda kiamat. Cuma tanda kiamat ni banyak lah. Itu setengah daripadanya. Dan tubik natijah lagi pula Nabi katanya hatta tahabu. Hatta tahabu. Dengan sebab muda wisalah tu natijah tubiknya ia akan jadi ada sifat kasih sayang. Banyak sikit tak kira lah. Sehingga kamu berkasih mesra. Dia panggil Nabi tahabu ni mana berkasih mesra lah.
Kalau sebar salah tu di kalangan pokok kita semua tu, dia akan wasa'i kasih mesra terhadap saudara kita saat itu. Kai ta'lu, Nabi katanya, sebarkanlah salam di antara kamu supaya kamu tinggi mulia kedudukan. Lepas tu pula kita pakat ada amal dengan salam ni akan mulia kehidupan kita. Lah mana tak tahu lah kalau hidup salam ni juga, hidup secara Nabi katanya supaya kamu tinggi. Tinggi itu mana mulia kedudukan kita tu lah. Tu maknanya. Apa Nabi sebut pula lagi bersakut pak dengan salat ni juga ada cara, tak kalau Nabi royak cara akhlak manusia tak ni tu cara nak salat. Nabi katakan di sini ar-raqib alal mashi, okey, hak kena royak ni wis salat atas orang berjalan lah. Kerana ia kena royak ni, ia duduk ke dia tu tinggi ataupun mulia sikitlah pada orang berjalan tu, ia ada kena royak, ada unta, ada kuda. Tu dia. Yang ni tak ada jalan gitu ya. Kata mana kita masuk belah orang katif sikan orang berjalan. Awak mutung orang berjalan, orang kereta, mai hok hok dia tinggi tu, wis salah pada orang rendah mana gitu. Nabi sebut. Wal mashi alal qa'i, kita dak jalan gini demo dak menyeta tak gerang apa tu, kita lah wis salah dulunya. Tu maknanya. Hari makan ini benda menjadi wak menjadi selamat lah. Kalau demo tu pasal tak ada hati dengan kita pun, kita boleh salat dah. Kita doa selamat demo. Demo pun jawab salat. Kalau nak murid sikit-sikit, ada sikit-sikit pun boleh ada right. Dengan sebab doa selamat kan itu. Tu mana kata-kata selain ni, mana doa selamat sudah. Walaupun demo tak puas hati dengan kita, kita boleh salat. Demo jawab salat, tak apa dah. Jadi dapat keberkatan dah. Wal qalilu alal kasiri, Nabi kata. Kalau kita sikit dia mau banyak tu, yang katanya wal mashi orang yang berjalan di atas duduk, yang katanya wal qalil alal kasir, kita orang sikit nampak orang banyak kita boleh salah dulu dah. Kita orang sikit ni mana rendah duduk ke kita tu. Kalau kelahir ke apa kok sedap demo ramah mana kita. Tapi kita boleh salah dulu. Tak ada banyak tu. Mana-mana sorang daripada pulung itu, bukan mesti semua. Balik demo tu pun jawab lah, bukan mesti jawab semua. Jadi jawab sorang pun tak apa dah. Nak jawab ramah pun tak apa lah mana kita. Wasawiru alal kabiri, halus tu atas orang besar. Mana orang muda atas orang tua lah. Tu orang muda dengan orang tua ni wedek orang muda dulu. Kalau budak halus dengan orang besar pun wedek budak dulu. Tu cara Nabi ajarkan itu. Ni hak maknanya. Kalau boleh emah ni comel benar lah. Tu dia. Nabi ayat lagi nyebut masyian ya ayyuhuma bada'a fa huwa afdal. Tapi kalau sama-sama berjalan, demo pun berjalan, kita pun berjalan. Pak Nabi katanya, hak mana mula tu lah afdalnya. Jadi dia pihak hak lebih afdal, hak mula tu. Demo pun berjalan lagi, kita pun berjalan lagi, sisi jalan. Pak hak mana afdal, Nabi kata hak mula tu. Ayyuhuma bada'a. Hak tu hak afdal. Ni. Kita pisah kerja kita lah mana kita. Berkaitan kita rasa tak serius salat lah. Kita berdama dulu eh. Rasa rendah kalau kita bersalat tak. Tak kena. Ini Nabi kata hak afdahnya kita beri dulu. Jangan kata dia tu tak ada bersalat. Aku tak mahu bersalat juga. Tak ada ya bang. Kita kena cara tu. Dan Nabi benar lagi juga. Nabi katanya izan taha ahadukum ilal majlis falius salim. Apa maksud lagi? Apabila seorang itu sampai kepada satu majlis, berhimpun maka nak dia beri salat. Kita pergi tempat majlis ramah, dia mahu duduk sorak ke, dia mahu duduk mengaji ke. Tak ada timir-timir surah, tak ada lah. Masa dia mahu duduk mengaji, dia baca Quran tu, tak ada surah. Tak ada surah lah sebab tu. Nak ayat satu majlis. Tempat dia mahu duduk nanti dah, kita nak pergi, baru pergi. Itu dia. Maka Nabi kata, bila kita sampai majlis tu, kita beri salat. Fa iza arada an yaquma falyusallim. Dia kecek sorak sudah siap, kita rasa nak bagi lagi dulu. Dan apabila ia hendak bangkit keluar dari majlis itu, rasa nak rubik gitu kita, maka hendaklah ia memberi salam pula kepada ahli majlis. Pas apa gitu deh. Assalamualaikum. Ya mohon waalaikumsalam. Selamat jalan mungkin dia. Kerana salam yang pertama itu tidaklah boleh menolak hak yang kedua. Bahkan kedua-duanya adalah hak dan sunnah. Dua-dua ni adalah sunnah Nabi.
datang daripada hadis yang sahih dan juga hadis hasan. Anu ayat kata, kita nak tinggal lagi pun boleh sandai jugalah. Nampak dah, pergi rumah dia mau apa boleh sandai. Tu kecek akan si sudah nak lewat apa sama dah. Assalamualaikum, dia mau apa? Waalaikumsalam. Doa selamat pula. Kita nak klik pun. Mudah-mudahan dengan berkat doa tu juga selamat dalam jalannya kita. Dia guna doa selamat semua. Itu maknanya. Itu hak hak sakut bawa dengan hadis-hadis Nabi Oya tu lah. Cuma cara tu adalah cara hak berlaku di kalangan Nabi tu. Salih tu biasalah Nabi hajar. Ada nak guna banyak pun boleh. Assalamualaikum, Nabi kata guna sekat tu pun tak apa. Mana sejahtera lah, sejahtera Allah ke atas kamu. Itu mana kita kata tu. Assalamualaikum, mana Allah Ta'ala milama atasmu sana itu. Sejahtera Allah ke atas kamu, mana kita. Daripada mau jawab waalaikumsalam pun tak apa. Kalau nak guna satu riwayat lagi, Nabi kata boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi. Tu kena kata di paling start eh. Baik rasa nak bersih sudah. Baik. Jawab yang kedua, Nabi kata boleh juga nak hubung lebih panjang sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa juga. Dia mau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau nak jawab panjang pandak tu boleh berlaku. Tepat Nabi dia kata juga boleh juga hak banyak sekali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa suka tu lah. Mana sejahtera Allah rahmatnya dan berkatnya tercurah atas kamu. Dan Nabi tahu tu panjang benar lah. Kerana sebuah bila falah kot 10, 20, 30 lah. Mana-mana nak amal tu boleh lah. Nabi katanya. Nak jawab apa tu juga. Waalaikumsalam. Dia boleh jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Nak jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada peringkat. Ada kanan lah. Ada 10 kanan, 20 kanan, 30. Ikut lah nak amal mana-mana. Itu maknanya. kata laginya, Nabi kata laginya dalam riwayat hadis sahih juga, mana katanya apabila ada apabila seorang itu masuk ke dalam rumah, mana-mana rumah atau masjid sewaktu tidak ada seorang pun dalamnya, diistihbabkan memberi salam dengan apa? Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Abi kata oi. Fiyah Jalani ni dia kata Ibnu Umar lah, Abdullah bin Umar. Sahabat Nabi lah. Makna katanya riwayat ni riwayat sahih lah daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar ni. Kita pergi rumah-rumah kita sendiri ataupun rumah mana kita pergi tak ada orang kok. Makna kata kita tu ada kerja dalam itu kok. Kita wis salam assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Kesejahteraan Allah di atas kita dan atas hamba Allah yang soleh. Dia dia ada malaikat apa? Malaikat ada banyak. Mereka sama kita pun ada, mereka ada macam-macam lah. Ada orang yang main waktu tu, ada orang dia kat tengok-tengok ni tu. Mana kita tahu salah lah tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia, kita minta sendiri tak kita. Kalau kita tahu salah ke dia mau jawab salah, kita selamat. Ni kita minta selamat. Kita nak masuk umur kita sendiri, kita minta selamat kita. Tu maknanya. Itulah sakut bawa Nabi Raya katanya we ada menghidupkan salam tak itu kerana Tuhan sebut oleh Quran adalah iwa iza khujitum bitahiyatin fahiyu bi ahsan minha aw rudduha. Ada mungkin salam tu pada kita tu kita jawab lah sama ada jawab sama-sama ataupun lebih pada tu. Jawab sama tu dia minta assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau kita nak lebih dari tu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara tu cara Allah Taala tu kuatah juga dia panggil. Tu. Yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika. Ni. Satu hadis yang sahih pula Nabi katanya. Royak pula. Katanya iza dakhalta ala ahlika. Apabila masuk atas ahli. Ni maaf ni. Itu bukan Nabi dak sahabat anak. Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Dia pesan pada anak dia. Tu dia. Anak ayah tu dia pesan apa anak dia. Anak murid Nabi ni kau ni dia katanya ya taqul li Rasulullah. Berkata bagiku li Rasulullah. Rasulullah kau pernah kata kat aku ya tah. Aku pun nak pesan pada anak aku pula. Ya bunayya wahai anakku.
Iza dakhalta ala ahlika. Apabila masukmu di atas ahlimu tu lah. Ha, rumahmu sama ada anak, isteri, apa, ibu bapa. Fasallim. Salah lah. Ha, bukan kata kau tu tak tu. Kau dah selamat saja tak. Yakunu barakatan alaika. Ha, adalah salah saya tu. Jadi keberkatan di atas engkau. Lepas tu wa'ala. Ya, wa'ala ahli baitika dan atas ahli rumahmu. Ha, tu jadi tulis ni lah. Ya kata saya memberi berkat dan kebaikan yang banyak kepadamu dan kepada ahli rumahmu. Ha, dia duduk situ. Ha, ni banyak tu dia kadang-kadang setengah-setengah tu orang kita tak boleh mana terhadap ahli dia, orang lain boleh mana tu. Seteri tu kadang-kadang tak wisalai mana terhadap suami yang ada oleh rumah. Suami tu kadang-kadang bini tak tergamuk nak wisalai. Kadang-kadang suami wisalai bini tak jawab. Macam-macam lah tu tu. Ha, patut kita kena jaga benda tu. Kita kena hidup. Ha, benda tu. Ha, nampak kata bini tak jawab ke? Wih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, misal kata bini ada tak puas hati dengan dia ke? Ha, tak apa lah. Nampak tak mau jawab salam ke? Ha, kita kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak jaga. Ada ulama katanya balik jawab tu wajib. Ha, saya sudah juga. Balik jawab tu wajib ke? Nyanyi orang tak jawab ke? Ada. Ha, nampak dia mau sejawab ke? Dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu jaga. Ha, tu Nabi royak je lah sakut kau dengan masalah salai kat itu. Ha, tu dia. Ada riwayat juga daripada Usamah bin Zaid, dia katanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlatu minal muslimin wal musyrikin abartil ausan wal yahud fasallama alaihim. Nabi tu satu ketika tu manusia ramai lah ada bercampur di antara orang Islam pada orang kaum musyrikin semua pada pada orang Yahudi pada. Nabi lalu pergi pakat ada beri pun ramai situ. Orang Islam pada kaum musyrikin semua pada pada kaum Yahudi pada pakat ada beri pun situ. Nabi sallallahu alaihi. Nabi bersalat atas mereka itu. Kerana orang Islam ada pakat Nabi bersalat assalamualaikum warahmatullahi. Patut orang Islam jawablah mana kita. Bukan tak. Dengan maknanya Allah alaihi tak Allah orang Islam lah. Kan sebab dia capur tu bukan minta selamat atas orang hak sembah wala tu dak atas orang Yahudi tu dak mana kita. Ha, kerana fok ni fok mengarut hajaran ni. Ha, tu nak atas fok kafir musyrikin tu. Patut orang Yahudi, orang Yahudi ni jelas lah masa Nabi gitu lagi duk jadi dengan siapa dah hari ni. Ha, tapi akhirnya lepas dah tak ada jaya dia. Ha, jaya tak lama lah. Ha, ni pun kita harap gitulah. Ha, dia akan hancur jugalah. Ha, cuma setara mana tu ha, tengok kanda Allah Ta'ala lah maksudnya. Ha, dengan usaha orang kita kan itu. Berkata ulama disunat memberi salam ke atas majlis yang berhimpun padanya orang Islam dan orang kafir dengan lafaz umum dengan niat ditujukan kepada orang Islam. Ha, syarah bahasa Melayu pun kata kita lah, kita niat tuju ke Islam lah. Begitulah.